Pemain Satria Muda Pertamina Kevin Sitorus menjadi salah satu pebasket dengan grafik permainan menanjak dalam 2 tahun terakhir. Tidak heran namanya kini menjadi langganan tim nasional. Kesuksesan SM melaju ke final IBL 2018 juga tidak terlepas dari peran krusial Kevin sebagai penopang legion asing Dior Lohor. Rekan satu tim Kevin menyebut kunci sukses pemain kelahiran 17 Juli 1994 ini adalah kerja keras dan disiplin. Sebenarnya sih untuk dia bisa mainnya bisa improve, terus bisa bertumbuh itu karena kedisiplinan sih sebenarnya. Anaknya lebih ke nggak yang banyak macam-macam, soalnya dia tahu apa namanya jaga kondisi, karena kan paling penting kan di sini jaga kondisi ya. Kalau misalnya kita kondisinya prima terus, berarti kita bisa tetap ikut latihan, ikut programnya pelatih sampai nanti pas pertandingan gitu. Nah, kalau misalnya gaya bermain Kevin sebagai big man juga tergolong langka di Indonesia. Pemilik nama lengkap Kevin Yonas Argadiba Sitorus ini tidak hanya piawai di dalam paint area, tetapi juga mahir melepaskan tembakan perimeter dan 3 angka. Kevin mengaku gaya bermainnya terinspirasi dari pemain NBA Kevin Love. Jadi dia shootingnya juga bagus, walaupun dia kayak saya juga sih big man. Cuman ya saya ngelihat dari dia sih timing, pergerakan dia, terus akurasi shooting, terus selection shot-nya bagus banget. Jadi, tahun ini Kevin berambisi membawa Satria Muda juara IBL 2018 setelah musim lalu hanya jadi runner-up. Sementara untuk tim nasional, jebolan DBL All-Star 2010 ini berharap kembali dipanggil untuk Asian Games 2018 dan mempersembahkan emas SEA Games 2019. Angga Nuriski, Deni Yosua, Kompas TV, Jakarta.